Jemput yang berhormat Datu Sapawi bin Ahmad Wasali. Pantun ya, Ahmad. Dari berluran singgah belaga. Datu Speaker, soalan saya nombor tiga. Ya, sila Imam Menteri. Pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehati sejiwa. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Sepitang. Kita amat prihatin terhadap mangsa-mangsa bencana alam, sama ada ribut ataupun banjir, kepanasan dan sebagainya di kalangan petani-petani, peternak, nelayan dan juga peternak-peternak serta petani-petani. Jadi dengan sebab itu, sebelum insurans, skim insurans yang di bincangkan atau ingin dicadangkan untuk membantu petani-petani, kita pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, telah menggunakan tabung bantuan kepada petani-petani semasa bencana pada tahun 2014 yang lalu. Umpamanya, kita telah pun membelanjakan sebanyak 42,753,000 meliputi semua negeri-negeri dan mengikut rekod negeri yang paling banyak sekali mendapat bantuan ini ialah Kelantan, 10 juta lebih, dan juga Pahang 10,800,000. Sarawak pun banyak juga, 8,100,000. Panjang pecahannya, tapi total atau jumlahnya 42,753,000. Dan meliputi kategori tanaman, peternakan dan juga nelayan. Datuk Yang Pertua, berhubung dengan cadangan skim perlindungan dalam bentuk insurans ini, satu idea yang telah kita cuba kaji tentang sama ada ianya boleh dilaksanakan atau tidak. Tapi masalahnya, tidak ada syarikat insurans yang sanggup mengadakan skim insurans untuk mangsa-mangsa petani-petani yang jadi mangsa kepada bencana alam ini. Kalau sekiranya bayaran premiumnya begitu rendah sekali, ya. Jadi ini menjadi satu kesulitan, dan pihak kementerian sedang membuat kajian lebih mendalam. Pihak Agrobank telah diamanahkan untuk membuat kajian. Tidak ada kata putus buat masa ini, ya. Oleh bagaimanapun, skim perlindungan agro makanan dalam bentuk bantuan-bantuan diteruskan sebagaimana biasa mengikut kemampuan kerajaan, kedudukan kewangan kerajaan. Sekian, terima kasih. Ya, Umat Sipitang. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih Datuk Menteri. Nampaknya skim insurans ini belum dilaksanakan. Tetapi yang paling jelas kepada kita ialah bencana walaupun di air jadi banjir, angin boleh jadi ribut, kemarau boleh jadi api. Yang datang pada bila-bila waktunya, dan sudah semestinya barangkali adakah insurans berkelompok ini akan terus dijalankan berdasarkan kawasan-kawasan yang strategik, yang sudah dikaji, yang sentiasa berlaku, dan kawasan yang sangat memerlukan
daripada bantuan secara insurans berkelompok yang memang biasa juga kita lihat, mungkin dalam suasana bayaran yang kecil tetapi memberi manfaat kepada mereka yang terlibat. Dan berapakah jumlah tabung yang disediakan oleh tabung bencana yang disediakan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Tani ini untuk menjamin kelangsungan kepada mereka yang terjejas, dan jumlah mereka yang terjejas akibat kemarau El Nino setakat ini yang perlu diberikan bantuan daripada tabung ini selain daripada insurans yang dicadangkan? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, insurance companies dia payah, susah dan tidak begitu berminat kalau premiumnya rendah dan mereka terpaksa membayar pampasan dengan jumlah yang besar. Inilah masalah. Dalam kajian kita sebelum ini umpamanya, mereka nak mengenakan premium sebanyak RM150 satu hektar. Satu hektar satu musim. Dan ada juga kalau sekiranya perlu nak dinaikkan lagi kepada RM300 satu hektar satu musim. Saya ingat ini jumlah bayaran premium yang tidak mampu untuk petani-petani membayarnya. It's very high. Saya tak bersetujulah kalau ada cadangan kita suruh petani bayar RM150 satu hektar. Kalau dia ada 2 hektar dah RM300 satu musim, 2 musim RM600. Ya, yeah? That is minimum. But the insurance company is also talking a premium of about RM300-350 satu hektar. Jadi 2 hektar RM700 satu musim, 2 musim RM1,000. Jadi ini yang menyebabkan dia tidak begitu feasible. Ya. Yeah? Tidak feasible scheme ini. Dulu kita bincang dengan Takapul pun begitu juga. Jadi dengan sebab itu ada cadangan, saya dah bincang dengan pegawai tadi umpamanya. Cadangan, this is just an idea. Satu idea. Dia kata kita tubuhkan satu tabung, minta apa ni petani sumbang kepada tabung ini, dan tabung ini jadi macam dia satu rolling fund, satu tabung rolling di mana kalau berlaku bencana, duit daripada tabung ini akan kita guna pakai untuk bayar pampasan kepada petani. Tabung ini pula setelah dapat duit sumbangan caruma contribution daripada petani, duit itu boleh dilaburkan dan mendapat dividen ke interest ke whatever you want to call that, dan boleh diguna duit ini untuk bayar pampasan. Saya personally, saya tidak begitu setuju. Saya bagi tahu pegawai ini, pertama sekali, kalau duit petani masuk, kita pulangkan balik, apa makna? Ini bukan pampasan daripada pihak kita ataupun pihak insurance companies. Ya? Yeah? Bukan. Dari segi, kalau kita nak tolong, duit dia kita ambil, kemudian dia bagi balik kat dia. Bila berlaku. Ini saya tak setuju. Bincanglah nanti kat kementerian. Masa mesyuarat saya bagi tahu tak setujulah. Tak setuju dengan saya, saya pun tak setuju. Jadi tak tahu macam mana, menteri lah buat keputusan. Ya, saya timbalan je, bagi pandangan boleh. Ya tak? No, I'm straight talker. I talk straight. You know. I speak my mind. You know. Kita nak satu skim, satu model yang di mana ianya tidak membebankan petani. Ya? Dia tidak membebankan petani. Apabila petani menghadapi masalah bencana ini, dia dapat bantuan. Bantuan sama ada daripada kerajaan ataupun through the insurance scheme where the insurance companies will pay. That is the concept. Jangan underestimate timbalan menteri pun.
Tak. So that is the concept. So for the time being, orang kata buat masa ni kita tengah bincang-bincang lagi lah. Namun, bantuan dari segi wang ihsan, bantuan bencana ni diteruskan. Last year ada 42 juta kita beri kepada petani-petani, peternak dan sebagainya, ada tu. Ya, dia punya tu skim tu. Dan tahun ni kalau berlaku lagi, kita tentunya kerajaan tidak akan membiarkan. Kita akan adalah tabung bantuan sebagaimana biasa mengikut kemampuan kewangan kerajaan. Sekian, terima kasih. Yang Mohd Nibung Tebal. Terima kasih Datuk Sri Yang Dipertua, terima kasih Cemerlang Menteri. Saya tertarik dengan Cemerlang Menteri tadi dan saya setuju dengan Cemerlang Menteri tadi yang kita patut bersimpati dan dengan petani dan pesawah kita, terutama sekali bila dilanda bencana alam ini. Jadi saya nak sambut ni apa yang carangan Cemerlang Menteri tadi. Kita bagi bantuan juga kepada mereka, insurans itu. Tapi apa kata kalau kerajaan bayar secara insurans, secara ansuran, ataupun minta petani bayar secara ansuran, ataupun kerajaan bagi subsidi insurans pada kita habis duit tiris di tempat-tempat lain yang banyak itu, jadi kita tolong petani kita dalam menara itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Umat, terima kasih Yang Dipertua. Itu satu kemungkinan. Kalau sekiranya kerajaan, kedudukan kewangan kerajaan baik, ekonomi baik, kerajaan baik, mungkin kerajaan boleh contribute ataupun menyumbang kepada premium yang perlu dibayar kepada insurance companies. But mengikut kemampuan kewangan lah. Saya rasa pihak kerajaan, kalau ada duit, memang kita nak tolong rakyat. There's no problem. Yeah? Doakan semoga ekonomi kita bertambah baik. Yeah? Jangan gaduh-gaduh dengan. Because the precondition of economic development is stability. Yeah. Jangan buat kacau. Bila negara tak stabil, ekonomi susah nak naik. Yeah. Ini rasuah-rasuah ni, tu Pulau Pinang tu pergi tengok dulu. Macam mana boleh ketua menteri Pulau Pinang? Ni sikit je. Itu yang betul. Pasal sentuh ni saya nak. Ya, Mas. Sikit. No. You listen. How can, must speak English, kalau Malay dia tak faham. How can a chief minister kata, I don't know market menteri. Value. Jawablah soalan. Chief minister tak tahu market value. Kepala Menteri. Ini lari tajuk. Jangan lari tajuk. Ini lari tajuk. Jawab timbalan menteri, jawab soalan. Bukan bagi lecture di dalam Dewan Yang Mulia. Ini lari tajuk. Bila jawab soalan. Ya, itulah ya. Apa? Lali Dato' sudah. I cuma respon kepada one of you from that side you yang kata rasuah. Yeah. Siapa yang ini kata rasuah tadi? Ya, dengar tak? Tengok di belakang. Ya, duduklah. Saya mohon timbalan menteri jawab soalan saja. Yalah. Ya, ini tidak mengena dengan soalan. Ya, saya mau jawab soalan. Tapi yang di belakang sana, sebut rasuah tu pasal apa? Ya, selain dari stability, rasuah yang paling-paling mutaha. Apa tu? Rasuah ini yang salah satu yang paling penting dulu untuk kita menstabilkan KPS ekonomi. KPS 100 juta. Sudah cukup lah, Mohd. Tuan Yang Dipertua, ya. Nak cakap apa lagi dia suruh dulu. Rasuah itu tak payah lah, Mohd ya. Pertaniannya. Pertanian lah ni. Di Pulau Pinang tu banyak tanah-tanah pertanian yang diambil tu. Siapa? Buat pembangunan. Petani-petani nak. Nelayan. Rumah nelayan, kita bina dulu masa kerajaan Barisan Nasional. Dekat Balai Pulau. Ya, ada tegur. Rumah, saya pergi ke Balai Pulau tengok, tak boleh masuk. Rumah dah siap buat. Pasal apa? Lim Guan Yin kata tak boleh masuk. Tak apa pasal pun kita tak tahu. Kita dah buat. Di Pulau Pinang. Ini? Oh, dia nak buat swimming pool. Tak tahu market value. Last word Yang Dipertua. You listen, dengar. You can fool some people sometime, but you cannot fool people, all the time. Lim Guan Yin.